Ya, berpura-pura sebagai anggota Intel Polda Lampung, dua orang pria ditangkap polisi di kawasan pusat kegiatan olahraga Wai Halim, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap saat sedang melakukan pemerasan kepada seorang warga dengan modus sedang melakukan razia. Kedua pelaku yang ditangkap polisi, masing-masing Udin dan Umar, warga Segala Minder, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Keduanya tidak berkutik saat diamankan polisi yang sedang berpatroli, lantaran kepergok melakukan aksi pemerasan kepada seorang warga. Awalnya, mereka sempat mengelak meminta uang kepada korban. Namun akhirnya keduanya tidak bisa lagi berkilah setelah korban mengaku dimintai sejumlah uang. Korban menjelaskan kedua pelaku mengaku anggota Intel Polda Lampung yang sedang menggelar razia dengan memeriksa identitas serta kelengkapan dokumen kendaraan korban. Kamu di sini, saya lagi nunggu, kata saya kan, nunggu anak kan. Nah, rupanya, dia minta minggir mobilnya kan. Yaudah, saya pinggirin mobilnya kan, di pojokan itu. Nah, terus saya diminta KTP. Saya kasih KTP sama saya kan. Polisi kemudian menggelandang keduanya ke Mapolsekta Sukarame, Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung, Lampung.